mulai beraktivitas. Peraunya langsung berangkat ke laut. Assalamualaikum Boska, jumpa lagi dengan Laporin Official. Nelayan bersatu tidak bisa dikalahkan. Kali ini kita lagi ada di perahu yang isi perbekalan, perahu pancing huler yang mau berangkat melaut siang ini Boska. Oke, mari kita ikutin. Come on Boska. Isi perbekalan perahu huler mau berangkat. Isi perbekalan trawler mau melaut. Ini bahan pakan, bahan makanan untuk trawler yang mau berangkat melaut. Dilansir dari perahu kecil menuju ke utara nanti. Menuju ke perahu, karena perahunya huler mau berangkat, jadi isi perbekalan dulu. Ini semua perbekalan sudah naik. Sampai traunya penuh. Ini menuju ke perahu huler. Lagi isi es. Suasana perahu di Sungai Juwana penuh. Ini perahu cumi. TPI Juwana unit 1. Kita menuju ke perahu yang mau isi perbekalan. Dalam perjalanan ke perahu huler, ini sebentar lagi nyampe ke perahu huler yang mau dikirimi perbekalan, yang mau buat perbekalan. Aktivitas KM Sumber Baru
A1 masih berjalan. Nanti habis duhur langsung berangkat ke laut. Ada kacang atom. Ini berasnya ditumpuk di sini dulu. Gas LPG naik. Ini perahu ler pancing. Ruangan setir Jurumudi. Ini ruangan nakoda. Ini ruangan mesin perahu uler, pancing uler. Ini makanan kering, makanan kering taruhnya di sini supaya tidak basah dan awet sampai lama.
Halo Boska. Ada Rai. Oigon nyamuk banyak, mengusir kecoa ini. Wah, mau YouTube ini. Semoga. Ini bungkusin lombok alias capi. Ini abk-nya rata-rata orang Batang. Rencananya hari ini berangkat melaut. Bukusin pol cabe, ini kacang panjang, lagi ngemas jeruk dari peti di wadah plastik. Kalau kan juga lu deh, putih-putih kayak kita semua dong. Ini ada kerai mongko. Ada sawi, ada kacang, tauke. Ini buah-buahnya mau dimasukin ke dalam palka. Nanti dimasukkan ke dalam es batu supaya tidak mudah busuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini es batunya terlalu penuh karena nanti enggak muat. Sayur-sayurannya buah-buahannya orang sedeng ning lo palkah Boska, jadi es batunya dikurangin. Oh.
Ini dalam kalkah penuh es batu. Jadi esnya dikurangin karena kepenuhan, jadinya sayurnya nggak muat kalau kita harus di palka. Ini esnya yang dari depan dipindah di belakang. Pokoknya masih dikukusin terus ke kelapa real. Kan batang lah mas. Roti. Dari mie instan. Ada bangku kan? Kalau ada kita harus palu, harus di.
buahnya. Sayuran sama buah mulai masuk ke palka. Buah-buahan masuk palka. Nah, ada es batunya. Buat semua masuk ke palkah yang ada es batu supaya awet, tidak mudah busuk. Ini kok kan gue sih lah bang, nah harus bang boleh bang, mana emang ah emang sih baik, saya mau beli lagi nih, mau mau jarum main sekelas kilo aku. Masuk semua dalam palka. Ini cabe alias lombok. Tarik sih semongko. Dijan kau nama di kita si. Orang kau dijan. Arab. Atasnya ditaruh es lagi. Yang di sana masih sibuk gugusin cabe. Ini yang tadi palkahnya enggak muat, ganti palkah lagi.
sayurannya banyak banget beserta. Berapa kali gue gigi? Di taruh aja. Gigi masak di bawah ya. Jadi kita lagi. Jadi kita makan. Boleh masak di bawah ya? Iya. Kamu buat. Saya kira sapi sutang-sutang loh, Bang. Siap. Beserta. Ayo boleh-boleh di share dulu ya. Rambutan. Telur pitik. Pitik ora ora disambel ora. Ya ora apa nak. Ora ning jeme lagi. Ora. Apa ora itu? Perahu tradisional yang sehari pulang, ini baru pulang. Lampunya diganti, Boska. Action aku, orang saya action, orang action. Tapi aku YouTube po. Belum mungkin ada di shooting barang aku. Coba. Penggantian lampu. Ini lampu apa cara pecah di kiri wang. Bentar lagi mau berangkat ke laut. Jadinya dikontrol semua. Lampu yang padam diganti yang baru. Ini kaca ini. Kaca. Kaca ini. Ini motorisnya Boska. Tak ewanginya ke Col. Gampang wis iso. Wis motoris pengalaman Boska. Lampu sorot untuk kerja perahu heler sumber baru 1A. Semoga melautnya pulang bawa ikan banyak, enggak banyak aja tapi uangnya juga dapat banyak, Bos. Ini yang tadi penuh perbekalan,
sekarang udah rapi, udah dimasukkan ke tempatnya masing-masing. Ini mau berangkat langsung menuju laut. Ini ABK kondang. Ini mau berangkat. Perbekalan sudah langsung berangkat menuju laut, semoga dapat rezeki yang banyak. Ini mau pancing ulur, langsung berangkat yang tadi isi perbekalan. Ini mau muter. Jadi dengan alat tangkap pancing, pancing huler atau merawe, semoga selamat dapat rezeki yang banyak. Ini perahunya langsung berangkat ke laut. Jalannya atlet Boska. Ini arusnya agak terlalu kencang, jadinya tidak perlu bantuan dengan perahu tambangan, ora usah diganduli. Berangkat melaut perahu ulur sumber baru